Mengejutkan, pengacara saksi bongkar soal tubuh Lina sebelum dikebumikan. Ternyata penyebab meninggalnya mantan istri suri Lina hingga saat ini masih belum diketahui. Beberapa waktu lalu pihak kepolisian dan medis telah membongkar makam mendiang Lina untuk dilakukan otopsi. Bahkan pihak kepolisian juga telah memanggil beberapa tetangga Lina yang ikut memandikan jenazahnya. Sempat disinggung bahwa ada lebam di tubuh Lina sehingga sang putra Rizky Febian melaporkan kejanggalan tersebut ke pihak kepolisian. Untuk menyingkap misteri ini, penyidik Satreskrim Polrestabes Bandung pun memeriksa 5 orang tetangga yang memandikan Lina. Kelima warga tersebut diketahui bernama Eti, Lia, Kosim, Yayah, dan Iriana. Hal mengejutkan pun diungkap oleh pengacara saksi sekaligus ketua RW Winar Nonjati. Katanya setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing. Rizky Febian dan putri Lina ikut memandikan jenazah Lina. Suami sah Teddy memotongi kuku sang istri sedang Sule turut mendoakan di hadapan jenazah. Bukan itu yang mengejutkan, kata ibu-ibu yang memandikan memang melihat jenazah Lina dalam kondisi baik sebelum dimakamkan. Namun ternyata terlihat ada kebiruan di ujung jari mendiang Lina. Keempat yang memandikan itu hanya melihat sebelum dilakukan proses-proses pemandian seperti pemotongan kuku. Itu memang 5 jari-jari almarhum itu menunjukkan kebiruan. Itu aja yang disampaikan untuk secara keseluruhan badan baik, ungkap pengacara saksi sekaligus ketua RW Winar Nonjati. Setelah pemeriksaan juga, saya sampaikan tidak menemukan tanda apa yang dilihat 4 ibu di badan almarhum, tambahnya. Sebelumnya, salah seorang warga yang ikut memandikan jenazah Lina, Sugiyarti, juga mengungkapkan hal serupa. Sugiyarti sendiri mengungkapkan kalau dirinya melihat kebiruan di tangan jenazah Lina. Ia juga melihat adanya kebiruan di wajah dan leher Lina sebelum dikafani. Pertama, saya gunting kukunya dulu, di tangannya memang ada kebiruan. Sebelum dimandikan memang bersih, tidak ada apa-apa. Cuma saat mau dikafani, di sekitar wajah dan leher ada warna kebiruan, ungkap Sugiyarti. Lalu bagaimana menurut kalian, guys? Terkait kebiruan di wajah dan leher Lina yang ternyata para pemandi jenazahnya pun menemukan hal yang sama seperti apa yang dilihat oleh Rizky Febian. Ini sepertinya semakin menguak, semakin nampak, semakin terlihat. Lalu bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.